Oke, jumpa lagi dengan Eko X Audio ya. Ini kita lagi berada di Desa Balesoro, Kecamatan Ngulut, Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya mau melihat ini jaya musik Pak Yahya dari Desa Balesoro. Soalnya sudah dipanasi ini. Temanya apa ini Pak Bos? Jatim bermasker ya lho. Oh, kali ini ada tema Jatim bermasker ya. Oh, kita lihat ini bosnya ini lagi nyantai ini ya, siap kabeh. Di sana FOH-nya rada wadon yang kulon guys, engko diparani ya. Kita lihat apa alatnya ya. Siap-siap. Jaya musik dari Desa Balesono, Pak Yahya ya. Selain rental sound system juga bos genset ini, jual beli genset wis sembarang butuh enak ini. Di didol. Oh, itu di sana dijual juga itu katanya. Wes teman-teman yang butuh ini genset siap Pak Yahya. Desa Balesono Kabupaten Tulungagung ya. Jaya musik. Ya, kita lihat dulu ya ini penampakan speakernya. Jaya musik kali ini membawa tidak seperti biasanya guys. Biasanya kayak planner, sekarang membawa CLA ini ya. Subwoofernya ada CLA di bagian kanan panggung, ada 3 box. Terus yang atasnya membagai CEMAC ya. Pabrikan dari CEMAC ini, produk asli. Nah, coba kita zoom ya. Nah, itu CEMAC. Ada 4 box mid high-nya. Kemudian sampai 3 sebelah kanan, di sebelah kiri sana juga ada 3. Di center ada 2 box ya. Ini kita lihat ada 2 box CLA juga. Siap di onek ini ya, wis ditoto muning. Jaya musik dari Desa Balesono. Nah, kita lihat di bagian sini ada speaker aktif ya, Behringer B215D ini ya. Ini ya. Untuk monitor vokalnya. Ini jaya musik dari Desa Balesono, Pak Yahya. Seperti ini. Lightingnya juga sudah siap itu ya. Ada 2 beam. Pentas seni dalam rangka Hari Dirgahayu Republik Indonesia ya, ya. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sanan Etan Tambah Maju, yaitu motonya di Desa Balesono. Itu motonya Jatim bermasker ya. Nah, seperti ini. Coba kita naik ke atas panggung ya guys ya. Kita lihat seperti apa ya. Sebelumnya coba kita lihat di bagian sini. Power-powernya urung guys. Waduh, nggak ketok dari sini ya. Ini dari belakang powernya ada wakeh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 power amplifier ya guys. Seperti ini penampakan powernya. Coba kita lihat dari depannya ya. Selesai video orang nih. Selesai video orang. Ampun. Wah. Ini CEMAC dari belakang ya. Ini asli pabrikan nih ya, CEMAC. Pahaya ada 8 box CEMAC ya. Mantap nih guys. Coba kita lihat di bagian depan ya, powernya dari depan sana ya. Cek melaku guys. Liwate ini. Nah, kita sekarang sudah berada di depan power amplifier ya. Di sini Pak Yahya menggunakan banyak power. Coba kita lihat di bagian paling bawah dulu. Ada Wisdom LA 3300, 3000. Nah, tuh. Kemudian Absolute Saik 3600.
Di atasnya lagi ada EV BZR 8500. Kemudian lagi di sini juga ada, bentar, bener tak terang. Ada EV lagi BZR 5802. Kemudian di bagian atasnya ada ini asli Prodesaik 20 1234. Sama guys, guys. Asli kabeh iki ya sing bagian atas. Powernya baru kabeh kita iki, Pak Yahya ini ya dari Desa Mbelesono Kabupaten Tulungagung. Seperti ini ya penampakan power-power ya untuk mensuplai dari 6 buah CLA dan cemaknya ada 8 box sana. Oke, sekarang saya berada di atas panggung ya. Ini tadi monitornya pakai Behringer 2 box. Kemudian di sini juga ada lagi Behringer-nya untuk monitor kendang ya kita ya. Pak Yaya iki acaranya apa, Pak? Orkes ya? Orkes. Plus apa iki ya? Plus madang. Oke. Nih. Lighting ya siap iki ya. Kemarin putrane Pak Yahya, Mas Amri borong lighting ya. Ada perletnya banyak, kemudian itu beamnya ini bawa 2. Ini. Nah, seperti ini, guys. Coba kita lihat ini ya, cahaya musiknya. Untuk set fill-nya Pak Yahya custom iki ya. Box-nya made in sendiri, single sub dan 2x15 tweeter ya untuk set fill-nya. Nah, seperti ini, guys. Seperti ini penampakannya cemake ya dari atas ya. Coba kita zoom ke dekat ya seperti ini. Cemak model LND32. Ada 4 box kanan, 4 box kiri ya. Seperti itu sana. Sekarang coba kita turun ya guys ya. Kita lihat di sana di bagian FOH-nya ya, kita lihat Pak Yahya nggae misrobek ya saya ya. Kita lihat, kita jalan ke depan. Siapa? Mas Tati lama kah? Coba kita lihat di sini ya guys ya. Nah, ini untuk mixer video di sini. Mixer lampu, ding. Mixer lighting, maaf. Ini ada mixer lighting-nya. Kemudian kita lihat di bagian mixer-nya. Nah, seperti ini, guys. Kali ini Pak Yahya menggunakan Spirit 8. 16 channel ya ini ya. 16 channel full mono, ketambahan stereonya 2 ini. Spirit 8 by Soundcrab nih ya kayaknya. Nah, seperti itu. Jangan sip mulus iki mixer ya, ndak reget blas sih. Jangan sip iki ya. Kondisinya sik koyo baru, guys. Nah, seperti ini. Ini kabel snake ya sik api-api ya. Seperti itu. Ini dari panggung jaraknya kisaran berapa ya? 20 meter ya, ya. Sekitar 20-an meter ya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat di bagian aksesorisnya ya.
Ini ada Multicom Pro XL dari Behringer ya, di paling atas ada kompresornya 2. Kemudian di bawahnya lagi ada Lexicon MX200 untuk efek. Kemudian ada kompresor Pro XL 2 channel ini ya. Yang di atas ini 4 channel, kemudian EQ-nya menggunakan asli ini ya. GEQ3102. Seperti ini. Kemudian di LMS-nya Jaya Musik menggunakan drive rack 260 dari DBX ya guys ya. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ada equalizer DBX 231 ini tipenya ya. Coba kita di bagian bawah lagi. Ini ada Ultra Mixer Pro. Ini untuk efeknya vokal nggak Behringer ya. Masih ada lagi di bawahnya, ini equalizer dari Behringer Ultra Grab Pro guys ya. Nah ini sulap ya. Nah seperti itu. Dan di bawah lagi masih ada lagi drive rack-nya 2 guys. Drive rack 260-nya ada 2 ini. Dari Jaya Musik, Mas Amri, Mas Yahya. Nah, seperti ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe dulu. Di sini ada juga ini cek pas dari Taso ini ya, produk Taso ini ya, untuk ngecek polarit ini ya. Jaya Musik Pak Yahya dari Desa Balisono, untuk nanti malam acaranya pentas seni ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dengan moto wajib memakai masker itu ya, Jawa Timur wajib memakai masker. Nah seperti ini. Ora masalah, sing penting asile ngono ae lho. Nah, ini Jaya Musik. Coba kita lihat di bagian persetruman nih guys ya. Coba kita lihat di Facebooknya Mas Amri Yahya. Kalau di Facebook, tapi kalau di sini Pak Yahya ya, teman-teman memanggilnya ya. Membawa perkin nih ya guys ya. Budi pirang api ae ya. Nongkrong di atas truk ya, tidak diturunkan. Oke, nah. 60 kafe ya kita ikuti guys. Oke, lanjut. Nah ini di bagian sebelah kiri guys, tampak cemak ada 4 box ini ya. Di ground stick ini biasanya juga diganteng ya. Kali ini Jaya Musik ditumpuk. Ada CLA 3 box kanan, 3 box kiri, dan 2 di tengah ya. Berarti membawa ini 8 box untuk subwoofer. Atasnya juga 8 ini. Seperti ini ya, coba. Wah. Rotok sulap guys. Oke, kiranya sekian dulu ya guys ya, video dari saya. Ini tadi dikabari katanya live untuk nanti malam orkes ya dari Desa Malesono. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Nantikan video berikutnya dari Eko X Audio Channel. Matur nuwun.